Workshop IKM Implementasi Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 1 Pujon, Kabupaten Malang. Dilaksanakan pada hari Selasa, 5 Juli 2022. Pengawas Aning Indriasari memberikan materi pertama. Sebanyak 120 peserta dari 8 SMP yang ada di Kecamatan Pujon antusias mengikuti workshop implementasi kurikulum Merdeka Belajar ini. Narasumber kedua yakni pengawas Woro Praptiningsih juga dan memberikan materi seputar IKM. Sampai dengan setelah jam pertemuan, kemudian tujuan per pertemuan, setelah tujuan per pertemuan ke alurnya untuk mencapai tujuan ini saya akan lewat mana? Apa sama dengan RPP? Fungsinya sama, hanya komponennya berbeda. Tapi meskipun berbeda, hampir semua itu sudah penjelengan lakukan di RPP. Cuma di sini dipertegas gitu saja. Dulu pernah Bapak Ibu bertanya di awal pelajaran, di pendahuluan, apa namanya? Persepsi. Sekarang ada pertanyaan romantik. Nah, kan lebih keren namanya. Tapi kan sama saja fungsinya. Nah, itu. Jadi gak usah bingung gitu Bapak Ibu ya. Makin ke dalam nanti Bapak Ibu akan lebih memahami, lebih menyadari bahwa sebenarnya kurikulum merdeka itu adalah penyempurna, menyempurnakan, menyempurnakan kurikulum 2013 yang sebenarnya sudah sangat bagus, tapi pada eranya, pada masanya, ya. Dari SMP Negeri 1 Pujon, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Anis Hidayati, Jatim 1 News TV melaporkan untuk Anda. Salam.